phase one. Halo Tantan, ketemu lagi sama Beatrice dan kenalin, nama aku Yona. Nah, kita lagi ada di Ayo Cari Makan. Nah, edisi kali ini nih kita lagi ada di Hartono Mall. Tempatnya kita mau nyobain jajanan-jajanan yang namanya Sumo Squid. Namanya lucu banget ya Tantan ya, Sumo Squid. Kalau biasanya sumo dari Jepang, ini cemilan-cemilan dari Taiwan. Yep, Taiwan street food. Kayaknya sih enak gurih gitu ya. Katanya crispy-crispy gitu. Squid berarti cumi. Cumi crispy-crispy gimana ya rasanya? Pasti enak dong ya kan? Makanya ayo kita cobain. Ayo Tantan. Lihat warnanya barbecue banget nih, di atasnya dikasih topping mozzarella. Enak ya pasti. Kalau tempatmu apa? Kalau misalkan aku ada dua nih, yang pertama ada baby squid. Nah potongannya kecil-kecil gitu, ini yang rasa cheese. Terus yang kedua, ini ada daddy squid. Nah di atasnya tuh ada topping mozzarella juga dan rasanya rasa balado. Kalau punya aku baby squidnya nih rasa seaweed, makanya warnanya hijau-hijau gitu Tantan. Enak ya pasti. Kamu mau cobain yang mana dulu? Masih ada bentuk-bentuk cumi-cuminya, lucu ya. Cumi-cuminya sebelum digoreng tepung itu kayaknya dikasih bumbu dulu deh, baru digoreng tepung, baru deh dikasih seaweednya. Karena belum gitu kena seaweednya aja udah kerasa asin-asin gitu. Tapi enak kok, cocok banget nih buat cemilan. Emang mungkin tujuannya cemilan ya. Nagih banget ini pokoknya. Lama sekarang yang rasa cheese, kita coba ya. Selain cuminya yang banyak banget, tepungnya tuh juga enak dan kriuk-kriuk banget gitu. Kayak cocok banget buat snack kita kalau misalkan kita lagi lapar. Nah, kalau kita udah nyobain yang tadi baby squid di Tantan, sekarang kita cobain yang gede nih, daddy squid. Jadi ada baby, ada daddy, ada anak kecil, ada papanya. Lucu ya. Yang tempatku nih barbecue. Kayaknya udah dikasih cabai-cabai dikit nih. Mungkin level 1 aja karena aku gak kuat pedas. Tapi aku pengen nyobain juga. Nah ini ada mozzarellanya nih Putanters. Cobain ya. Ya nih Putanters, lihat. Jadi cuminya tuh udah matang, ditusuk, direntangin. Makanya namanya daddy squid. Terus baru dia digoreng tepung. Tapi makanya jangan cuminya doang Putanters. Soalnya yang bikin enak nih justru tepungnya. Nah kalau kalian tahu ya Putanters ya, yang namanya cumi nih dia kaya banget, tinggi banget sama yang namanya protein. Dan dia rendah lemak, juga dia gak mengandung karbohidrat. Jadi cocok banget buat kalian yang diet tapi digoreng sih. Tapi gak apa-apa, crispy dan enak. Kita makan yang daddy squid ya. Ini gede banget emang, tapi emang buat kalian penggemar cumi-cumi bisa banget dicoba. Karena ini ukuran size-nya gede banget dan puas banget untuk kalian yang makan. Ini kita coba yang rasa balado mozzarella cheese. Manis banget sih emang, baladonya maupun rasa balado yang pedas-pedas gitu masih tetap ada manisnya. Dan mozzarella cheese-nya juga masih kerasa sih. Walaupun cuminya di dalam, tapi tepungnya ini juga banyak banget dan tebal banget juga. Jadi sensasi kriuk-kriuk dan gurihnya itu masih kerasa banget. Kalau IG aku kalian pasti udah tahu kan, @bibibeatrice. Kalau kamu? Kalau aku @yohanarianti. Nah kalian juga wajib ya follow dan tak ikutin update-updatean makanan-makanan favorit kita dan makanan-makanan yang lagi hits di Jogja maupun di tempat-tempat lain di @ayocarimakan. Dan jangan lupa juga subscribe channel kita Ayo Cari Makan di YouTube dan like-like semua video-video kita. Dadah.